Halo Sobat Kupas Tuntas, apa kabar semua? Sudah lama Mimin tidak upload video terbaru nih, hehe. Berbicara mengenai Aska Corbusier, kini menjadi pusat perhatian. Aska menjadi sorotan karena keberhasilannya menang boxing atas Vicky Prasetyo dengan hanya bertanding 2 ronde saja nih. Fakta menarik usai pertandingan boxing tersebut, yakni Aska dipuji oleh Deddy Corbusier dengan menyebut sang anaknya amazing. Deddy merasa sangat bangga dengan Aska Corbusier. Sontak, Aska terlihat tersenyum lebar mengetahui sang ayah menyanjung kehebatannya di atas ring. Mengulas tentang Aska tentu sangat menarik melihat transformasi penampilannya dari bayi hingga kini. Aska kecil sangat lucu dan menjadi kesayangan Deddy Corbusier. Anak kelahiran 4 Juni 2006 ini perlahan tumbuh remaja dan kini tinggi badannya sudah melebihi ayahnya dengan mencapai 186 cm di usia 15 tahun. Aska dan Deddy sangat dekat sebagai anak dan ayah. Bahkan, Deddy menyebut bahwa sejak usia Aska lebih dari 12 tahun, ia dan Aska dekatnya sudah seperti sahabat. Nah, berikut Kupas Tuntas akan merangkum transformasi kebersamaan Aska Corbusier dan Deddy Corbusier dari bayi hingga kini. Ini dia nih, foto masa kecil Aska yang sangat lucu. Deddy menggendongnya terlihat sangat perhatian. Saat dipoto 2015, Aska yang berumur 9 tahun terlihat sudah bergaya layaknya sang ayah. Memasuki usia 10 tahun, Aska Corbusier mulai mencuri perhatian publik dengan paras tampannya. Memasuki usia remaja, Aska mulai menunjukkan perubahan tinggi badan. Di foto ini, tinggi badan Aska hampir mencapai tinggi ayahnya, yaitu 185 cm. Saat ini, Aska bahkan sudah melebihi tinggi daripada sang ayah dengan mencapai 186 cm di usia 15 tahun. Ayah dan anak ini memang memiliki ikatan yang luar biasa. Deddy berujar, sejak Aska usia 12 tahun lebih, ia bersikap ke anaknya seperti seorang sahabat lho. Kita sudahi dulu guys rangkuman videonya. Semoga kalian terhibur nih. Hehe. Sampai jumpa.